Sri Kandi Duha. Di tengah kesederhanaan dan derita hidup, para ibu di Kabupaten Aceh Singkil menatap penuh harapan kepada Dul Musrid dan Al Hidayat Banjin. Dalam setiap langkah hidup mereka, dari suka hingga duka, kehadiran Dul Musrid telah menjadi penopang. Saat perayaan pernikahan atau saat air mata menetes, dia selalu hadir dengan kata-kata lembut yang menyentuh hati. "Sabar ya, kita semua hidup penuh ujian," katanya, dan kalimat itu seperti berbisik di setiap sudut hati mereka. Kedekatan ini tidak hanya karena kesederhanaan Dul Musrid, tetapi juga karena kemampuannya untuk merasakan setiap kesedihan dan harapan mereka. Istri Dul Musrid, Ibu Atma, dengan kelembutan yang mendalam, juga turut membagi cinta dan perhatian yang sangat berarti bagi para ibu. Di Pilkada tahun 2024, para ibu ini memanjatkan doa dengan penuh harapan, mendukung Dul Musrid dan Al Hidayat Banjin sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Dalam setiap doa yang dipanjatkan dan setiap harapan yang disampaikan, mereka menaruh keyakinan bahwa pasangan ini akan menjadi penolong. Mereka berharap kehadiran mereka dapat membawa sedikit kebahagiaan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Untuk Media Singkil Video, Muhammad Study melaporkan.